Wika Salim akhirnya go public. Berani posting foto pacar Wika Salim belum berapa lama putus dari seorang polisi yang juga kerabat Dewi Persik. Kini Wika Salim sudah berani mengunggah foto Max Adam di media sosial miliknya. Sebelumnya hanya Max Adam diketahui lebih dulu mengunggah kebersamaannya dengan Wika Salim. Namun, Wika Salim menyanggah dan mengaku dirinya yang lebih dulu mengunggah foto bersama meski tidak memperlihatkan wajah Max Adam. Wika Salim mengaku sejak bertemu Max Adam tak pernah meniatkan diri untuk mencari pacar. "Aku justru sudah lebih dulu tahu posting. Ini mah sebenarnya dikenalin sama teman. Awalnya nggak niat mau dikenalin buat dijodohin. Abis itu ternyata ya sudah," kata Wika Salim di studio Rumpi, No Secret, Transmedia, Jakarta Selatan. Wika Salim akhirnya menjabarkan alasan dirinya sudah berani memperlihatkan wajah sang kekasih di media sosial. Wika Salim merasa tak perlu lagi ada yang ditutupi. "Karena nggak ada yang perlu ditutupi, jalani, happy, dianya juga santai nggak perlu banyak yang dipikirin," tuturnya. Wika menceritakan awalnya sang kekasih tidak begitu mengenal sosoknya. Menjalin hubungan dengan Max Adam, Wika Salim mengaku serius. "Ya kan kalau aku mah setiap jalin hubungan serius, nggak main-main. Tapi kalau ditanya pasti apa nggak ya jodoh kan balik lagi. Yang penting dijalani ya baik-baik saja," tuturnya. Bukti serius dirinya menjalin hubungan dengan Max Adam adalah menyerahkan nasib percintaannya kepada Tuhan. Kedepannya, bagaimana Allah yang menentukan, mudah-mudahan semuanya sesuai dengan harapan. Sesuai sama apa yang aku doakan. Jadi apapun hasilnya nanti, itu yang terbaik dari Allah, ungkapnya. Keceplosan sudah lebih dari 3 bulan menjalin hubungan Wika Salim mengaku tak pernah bertengkar dengan Max Adam. "Dia bisa ngimbangi aku. Jadi kayaknya ngejalaninnya santai banget. Aku selama sama dia nggak pernah berantem. Ada selisih paham, tapi nggak pernah berantem, aku Wika Salim."